Ah, kau cakap kau ke parking kau pada bayar lah apalah mana? Ha? Mana? Kau sembang apa tadi? Ha? Nanti saya pergi kau telah campak aku punya dekat kereta kau apa hal? Ha, ha? Mau gaduh dengan aku? Ha? Isu warga asing yang berniaga di negara ini tidak pernah berakhir. Terbaru, viral beberapa klip video memaparkan kejadian seorang warga asing menjual nama DPKL dengan membenarkan penggunaan petak parkir sehingga menimbulkan kekecohan pengguna kenderaan dengan individu terbabit. Menerusi klip video tersebut, kelihatan seorang warga asing sedang bertelaga dengan seorang individu lelaki yang mendakwa ia merupakan parkir awam sebelum warga asing tersebut bertindak membaling kerusi ke arah kenderaannya. Bagaimanapun, susulan dari video tular itu, pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DPKL telah menyita kerusi dan meja yang diletakkan di lot parkir di Jalan Sultan Azlan Shah oleh premis milik warga asing itu semalam. Video tersebut turut mendapat pelbagai reaksi daripada orang awam yang meminta agar pihak berwajib lebih tegas dalam menyelesaikan isu warga asing ini. Ah, mau gaduh aku? Ah? Ha? Bukan aku lah! Ha? 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 Nikah saya untuk warga negara Pakistan dengan Bangladesh. Korang datang Malaysia kalau nak cari makan betul-betul. Ingat, kami orang Melayu ni ada had batas dia tau. Ada had batas dia. Tapi kalau kami dah melebihi had batas, satu Malaysia boleh berkumpul, boleh turun tau. Kau jangan dicabar kami orang Melayu. Ingat tu. Jangan dicabar kami orang Melayu. Kalau kami dah melebihi had batas, satu Malaysia boleh turun berkumpul tau. Ingat tu. Nak cari makan betul-betul. Hormat sikit kami ni warga Malaysia ni. Warga negara Malaysia. Hormat sikit. Okay, tadi kita tengok satu video dalam Facebook. Dalam TikTok. DPKL. Ada satu kawan memasukkan video. Apa ni, kedai makan meletak meja kerusi di parking, di parking luar. Dia letak dekat parking. Dia kata dia sudah bayar dengan DPKL. Abang tu tanya mana satu DPKL, dia minta nombor, dia lawan. Okey, ni saya nak buat tegur lah. Ini pukimah Bangla, pendatang cari makan sini. Hormat orang Malaysia. Jangan sampai kita angkat kayu, semua bangla kita kasih taruk. Kalau kita ini Malaysia, kalau kata itu kawan-kawan semua jadi satu, orang bangla semua sakit mulut. Okey, nanti saya akan update gambar dia. Ini DPKL satu Pukimak punya DPKL, anak Aram Jada punya DPKL. Dah berapa kali dah cakap, ustaz pun sudah berapa isu, ustaz pun dah keluar dah. Ustaz pun sudah keluarkan berapa banyak isu. Mengatakan foreigners menyaga dekat parking. Tapi masih ada juga masih ada juga baru yang degil bangla ni. DPKL bagi lesen menyaga, lepas tu sampai jual dia punya parking dekat dia, sampai orang tak boleh parking kereta. Inilah Haram Jada DPKL satu Pukimak, Dato' Bandar DPKL satu Pukimak ambil tindakan atas yang isu kedai bangla atau kedai makan. Jangan sampai rakyat sudah marah atas DPKL. Bila saya tengok video tu, saya sendiri marah. Ini kesalahan siapa? Ini kesalahan DPKL. Tidak dipantau oleh DPKL. Jadi bila kalau DPKL pantau, benda ni takkan berlaku. Tapi orang lagi jual dekat dia, bagi lesen untuk taruh kursi atas meja tempat parking. Inilah kita kata DPKL Pukimak, tolong bikin kerja. Jangan bagi rakyat jadi gaduh dengan bangla. Ini penguasa-penguasa ni, kalau you orang buat kerja betul, rakyat tak ada marah sama you orang. Ini you orang tak buat kerja betul yang naik angin. Jadi